Halo teman-teman panduan Office 25, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara menyimpan PPT di Canva. Canva merupakan platform desain grafis yang memungkinkan kita untuk membuat presentasi yang menarik dan profesional tanpa harus memiliki keterampilan desain yang tinggi. Nah, kali ini kita akan fokus pada bagaimana cara menyimpan presentasi yang telah kita buat di Canva. Yuk, kita simak caranya. Sekarang, mari kita lihat bagaimana Canva membantu kita untuk membuat presentasi yang menarik. Pertama, buka aplikasi Canva dan pilih template presentasi yang ingin kamu gunakan. Selanjutnya, tambahkan teks dan gambar yang relevan untuk presentasimu. Kamu bisa memilih dari berbagai jenis font, warna, dan efek untuk menambahkan sedikit keunikan pada presentasimu. Dengan Canva, kamu juga bisa menambahkan animasi untuk membuat presentasi kamu lebih hidup dan menarik. Terakhir, setelah kamu selesai membuat presentasi kamu, kamu bisa mengunduhnya sebagai file PowerPoint dan mempresentasikannya dengan percaya diri di depan audiensmu. Setelah selesai membuat presentasi di Canva, klik tombol Bagikan di pojok kanan atas halaman. Kemudian pilih opsi lainnya. Pada jendela yang tampil pilih opsi PowerPoint sebagai format yang ingin kamu unduh. Setelah itu, akan tampil sebuah jendela, pilih halaman yang ingin diunduh. Terakhir, klik tombol unduh, dan presentasi kamu akan tersimpan di komputer atau perangkat kamu. Cara ini sangat mudah, bukan? Sekarang kamu bisa mengunduh presentasi kamu dan membagikannya dengan rekan-rekanmu atau mempresentasikannya di depan klien atau audiensmu. Itulah cara menyimpan PPT di Canva. Dengan Canva,
Kamu bisa membuat presentasi yang menarik dan profesional tanpa harus memiliki keterampilan desain yang tinggi. Semoga informasi ini bermanfaat.